Mas Denny kenapa kok jarang gowes, jarang bikin vlog gowes? Nah ini. Pagi teman-teman, apa kabar? Balik lagi di channel Denny. Di video kali ini aku mau nunjukin kalian bedanya rutin gowes sama lama nggak gowes. Jadi belakangan ini aku sering banget lari, trail run terutama ya. Jadi gowesnya tuh kayak dalam 2 bulan ini seminggu paling sekali. So, aku mau ikut latihan Holy Crank. Hari ini city rolling dan speed. Aku bakal pakai GoPro di dada. Terus tunjukin powernya seperti biasa. Apakah meletre atau tetap strong ketika lama nggak gowes? Let's go, tonton sampai selesai. You are so heartless and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. Every time I'm falling in the deep and I can't fight it. Fotonya cukup panjang, tapi karena kita start 5:30 jadi relatif masih aman ya. Ada bapak sayur di depan. Bahaya. Thank you.
biar. Remuk-remuk. Oke teman-teman, kalau tadi itu yang rolling, rollingnya tuh sebenarnya nggak tinggi, cuman lumayan. Ya kalau digas yang jelas lumayan, ya kerasa berat, apalagi pas terakhir gas-gasan yang bukit, apa ya, bukan bukit ya, rolling yang terakhir. Nah kali ini kita flat. Kita nyobain Banjir Kanal Barat Loop, ini yang dijadiin rute Tugu Muda Race minggu depan. Kita satu loop aja kali ya, kita nyobain, let's go. Gile, ngap maksimal. Dikala teman-teman yang lain rutin, kita nggak rutin, lebih cenderung ke lari. Alhasil, ya meletre. Rin, kamu apa mau fondo? Ayo, kita fondo. Ayo, wong meh pulang ono pakai. Kan, mataharinya baru keluar sekarang. Alalala. Yes, mental mbak Yes. Aneh, mbak, tinggal 2 kilo udah jago masak kilo. Nara pembalap ya orang anak. Kalau misal ada pertanyaan, Mas Denny kenapa kok jarang gowes, jarang bikin vlog gowes? Nah ini, karena basically itu kan jauh sebelum gowes tuh aku lari. Nah, Juni, Mei, Juni, Juli, tuh aku ada beberapa race, terutama trail run. Naik gunung gitu, jadi aku ngurangin gowes, perbanyak latihan trail teman-teman, naik gunung. Gowes sih seru ya, cuman sensasinya tuh belum bisa ngalahin nge-trail naik gunung. Ya teman-teman, kalau buat aku, yang aku rasain tuh ketika lebih banyak lari daripada sepeda, powernya ada, tapi puterannya tuh kayak, kalau orang bilang tuh puterannya kayak hilang. Mungkin bukan hilang ya, tapi ketika kita kasih cadence 90 up itu kerasa ngap, kerasa berat. Jadi kita bisanya main power. Sementara itu kalau kita main power itu lama-lama tuh kan ada batasnya di mana kaki itu kayak panas gitu teman-teman, kayak kemeng gitu loh. Jadi mau nggak mau harus diputar, harus dikasih cadence.
Tapi sebaliknya ketika kita turunin gigi, cadence-nya ditambah, begitu 90, 95, 100, terus sebentar heart rate-nya langsung melonjak. Nah, itu yang aku rasain. Ya sebenarnya sah-sah aja, nggak ada masalah kalau kamu cuman sekedar penghobi, cuman maksudnya ya have fun, lari buat have fun, sepeda buat have fun, tuh nggak ada masalah. Tapi kalau kamu mau fokus, itu salah satu harus dikorbanin jadi cross training. Misalnya kalau kamu fokus buat latihan maraton 42K, berarti sepedanya itu maksimal 1 kali sampai 2 kali seminggu, jangan lebih. Kalau semisal lebih, nanti larinya keter. Sebaliknya kalau kamu fokus buat sepedaan, apalagi performance, lomba-lomba, larinya ya paling sekali dua kali doang. Buat cross training juga, yang jelas rate-nya bakal tambah bagus. Tapi kalau kita ngomongin dua-duanya bisa bagus semua, itu kok rada berat ya. Kecuali memang di program atlet yang diprogram untuk duathlon. Mungkin itu teman-teman, jadi sekian dua kali ini. Semoga mencerahkan, semoga menghibur, dan mengobati kekangenan kalian akan konten persepedaan di channel ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Kalau pertanyaan dan saran, langsung tulis di komentar. Bye-bye.